Hello guys, welcome back to my channel Anissa VII.TV. Di video kali ini guys, gue mau ngajakin kalian buat beli gorengan seharga 2.000 dapat 3 guys. Tapi jangan salah guys, rasanya itu enak, delicioso, dan juga ukurannya itu cukup lumayan gede-gede guys. Oke, cus, kita berangkat naik motornya dia. Yang nyetirin pun dia guys. Tapi jangan ditiru ya guys, dia masih umur 13 tahun. Belum cukup umur untuk bisa ngendarain motor sendiri guys. Karena ini deket, ya udahlah, biarin aja biar dia seneng. Oke, cus, mari kita berangkat. Oke, kita mau OTW guys, pakai motornya Adif dan juga disetirin oleh dia sendiri. Benar guys. Sebenarnya dia itu belum bisa naik motor dengan benar, barusan aja jadi kaki gue kelindes sama motor dia. Kita bisa lihat guys cara dia naik motor, goyang-goyang. Guys, ini nyawa cuma satu guys. Bahaya guys. Ini kita harus benar-benar jaga diri guys. Oh my god, berasa naik dermolen. Guys, jangan ditiru ya guys. Sebenarnya dia tuh belum cukup umur untuk naik motor. Dia belum 17 ini guys. Ya, usianya masih 13 tahun. Aku kok sekali-kali. Oh my god. Enggak peduli, mau nyeri sendiri. Nah, tempat jualannya itu enggak jauh dari rumah kita, guys. Jadi cuma sekitar 500 meter, tapi perjalanan ini cukup menegangkan karena si bocah ini yang nyetirin motor. Si bocah ini. Macamnya guys. Ya, tempatnya itu ada di sini guys, di warung ini. Aduh lo, tenang-tenang ditabrak ke tanduran. Oh my god, aduh. Ke tanduran guys. Oh my god, wajah perawatan 200 jutaku. Tempatnya itu di sini guys. Kerjo ngene ngarep. Kaca sampean kuane. Angge niku didamel kos-kosan. Masuk. Setunggal pinten, Bu? Durane 3.000. 3.000. Heeh. Tebas 7.000. Campur. Ba. 4 6 7. Oke okay guys, kita udah beli. Ini ada bakwan guys, segede ini guys. Harganya 2.000 dapat 3. Dan juga tebel. Kalau di tempat gue di Semarang namanya badak. Cabenya gede. Rasanya gimana guys? Rasanya tuh gurih. Bumbunya tuh kerasa banget guys. Rasa-rasa bawangnya itu juga kerasa. Mantap. Ya, ada rasa-rasa bawang merah juga. Pokoknya mantap. Untuk gorengan seharga 2.000 dapat 3 ini cukup enak. Gak kalah. Kita coba pisang gorengnya guys. Besar. Kita buka. Pisangnya itu warnanya kuning guys. Dan juga empuk. Kayaknya sih manis guys. Kita coba. Manis guys. Hmm.
rasanya manis, manis gurih. Gue makan dua aja udah rasanya udah kenyang. Mantap. Kalian bisa komen di kolom komentar bagian bawah berapa harga gorengan di tempat kalian. Makan dua aja udah kenyang guys. Kita akan coba lagi. Ini tahu bakso guys. Ini baksonya, ini tahunya. Mantap. Empuk guys. Buat kalian yang punya uang 2000 tapi kalian perut kalian lapar, ini gorengan bisa benar-benar jadi solusi pengganjal perut yang yahut, karena benar-benar kenyang. Cuma makan 3 aja udah kenyang, padahal tadi gue beli 5000. Masih sisa guys. Dan gorengan di situ tuh selalu hangat karena ibunya itu gorengnya dikit-dikit guys. Begitu matang langsung ada yang beli, laku. Dia goreng lagi, goreng lagi, goreng lagi. Oke guys, sekian dulu video dari